Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan semesta arah keluhan. Aduh, hari ini saya berhadapan dengan siswa kelas 12 IPA 2. Ini apa ya yang sedang dibawa ini? Dalam rangka apa itu? Fermentasi ya. Praktik mapel biologi fermentasi. Ya. Itu benar-benar buatan sendiri ya, Ndek ya? Iya. Ya. Ini yang yogurt ya. Ini yogurt. Terus ini donat. Rasa susunya belum. Sebentar. Ini kesaksian Pak Santo bagaimana? Ya, sudah enak sih. Apa namanya? Teksturnya juga lembut. Cuman untuk fermentasinya kurang terasa karena biasanya kalau susu hasil fermentasi itu ada asam-asamnya, ini enggak ada sama sekali. Masih berasa susu ya, gitu ya. Iya. Tapi kalau teksturnya sudah lembut, enak. Enak loh ternyata. Terus, komentar. Manisnya juga pas kalau menurut saya, kan saya enggak suka manis. Oh iya. Yeah. Kan sudah manis saya. Pas satu sudah manis. Bagaimana Bu Ratna? Sama seperti Pak Santo. Kecutnya kurang terasa. Kalau untuk manis rambutnya sudah oke. Menurut kalian mengapa bisa terjadi demikian? Kurang lama. Ini cuma 14 jam saja. Oh, 14 jam. Seharusnya berapa, Ndok? 24 jam. Seharusnya 24 jam. Nggih. Berapa sebijinya, Ndok? Iku kudune kudu warna-warni. Sebijinya berapa? Sebijinya? Sebijinya harganya berapa? Saya mau beli. Loh, tidak dijual ya. Loh, kenapa enggak dijual? Kak Vina, bisa untuk balikin modal toh. Loh, tidak dijual ya karena kan jangan Bu biru ini, Bu. Tujuannya kan untuk praktek. Oh, ini praktek. Ini percobaan. Ini timnya ini ya. Siapa saja? Ayo dong buka maskernya. Siapa ini? Enggak kelihatan. Ya. Sebut nama. Kapten kelompok 3. Anggotanya saya Tinenti, terus Safira sama Mahfira. Oh, nggih, terima kasih. Ini Safira. Terus ini kelompok yang berbeda, ini kelompok yogurt ya. Siapa saja, Kak Devi? Ada saya, Fadila, Tina dan juga Rizka. Oh, nggih, terima kasih. Bagaimana kesaksiannya? Mas Widi. Ini kelompok donat dengan Bu Hani. Praktek fermentasi penggunaan mikroorganisme untuk mengolah bahan makanan. Sekalian untuk praktek menghitung kalori dari bahan makanan dan kebutuhan kalori masing-masing siswa. Ya, ini kelompok yogurt. Terus berkreasi ya. Bagaimana pendapat sementara tentang ini, Bu Hani? Ya, sementara karena masih dari penampilan, alhamdulillah mungkin mereka mengemasnya sudah sangat baik. Ini kalau dijual itu pasti luar biasa. Iya, menarik. Kira-kira berapa nih kalau mau dijual? Ya. 1.000 saja. 1.000. Modalnya mencukupi untuk ini. Apakah laba kira-kira kalau dijual 1.000-an? Sudah diperhitungkan nggak kira-kira kalau prakarya ya, karena ini bukan prakarya, nggak menghitung secara ekonomisnya ya. Nah, ini secara kalorinya sudah dihitung? Sudah. Jadi nanti untuk kebutuhan kira-kira setiap siswa berapa sudah tahu ya. Ya nanti tinggal dilaporkan saja ke laporan hasil praktik. Terima kasih Wani, sukses ya. Dilanjutkan tuh bisa dijual, itu menarik ya, banget ya. Ya. Nggak punya bayang untuk kuliah, mereka bisa berwirausaha dengan apa yang sudah jadi pengalaman, dibantu dengan tenaga profesional yang ada di sekitar mereka. Karena banyak tenaga profesional bisa membuat kue, membuat makanan yang bisa membuat mereka menjadi lebih tahu banyak tentang kuliner. Nah, itu bisa membekali mereka untuk kedepannya ketika mereka mau membuka usaha sendiri. Saya kira itu baik untuk mereka belajar ke profesional. Jadi stakeholder kita di masyarakat banyak orang profesional di bidang kuliner. Yeah, tidak hanya harus belajar dari internet, tidak. Jadi langsung dengan ibu mereka, dengan tetangga mereka, monggo. Karena saya selalu mengharapkan dalam proses makan ini dibantu oleh profesional yang membuat makanan itu bisa jadi. Kalau hanya sekedar coba-coba, sayang kalau makanannya tidak berhasil. Terima kasih Mbak Ani. Kelompok berikutnya ada kelihatan ini. Ayo. Cowok-cowok kelompok berikutnya silakan bergerak. Ada
Firman Tamami, ada Bion, ada Abel. Monggo-monggo. Yusril Bion, Firman Tamami, ada Abel, ada Rizky Haludi, ada Sugiono dan Fawaid. Ini kelompok apa, Le? Apa ini, Le? Tempe diapain ini? Namanya tempe apa? Tempe di mata, dikasih warna kuning. Kemarin mereka itu saya sering memodifikasi tempe yang langsung berbumbu. Jadi tidak perlu memberi bumbu lagi ketika mau mengolah tempenya. Dan mereka mencoba, enggak tahu apakah dibantu profesional ketika membuat? Dibantu. Iya, dibantu. Oh iya, ibunya Yusri ini tapi bisa membuat tempe. Terus memodifikasi tempenya. Ini tempenya dikasih kunyit, Pak. Jadi langsung jadi ada tempe kuning. Kayak dulu kalau di Kediri tahu kuning, ini tempe kuning, Pak. Tempe kuningnya terus saya minta kalau sudah diolah kira-kira rasanya gimana. Nah, ini sudah dibuat. Seperti itu. Bani. Terus berikutnya ini apa ini, Le? Produk apa? Tempe juga kebentok. Ini tempe sama yang juga tanpa berbumbu. Ya, tempenya tanpa berbumbu. Ini tempe kuning. Kalau yang itu tempe putih. Ini ada Bapak Kepala Sekolah memantau juga. Ya, jadi pada kalau enggak diincipin ya, boleh diincipin. Bagus. Ini halal loh, dia emang sudah halal. Silakan bagus. Ini dihalalkan ya. Dihalalkan tuh dicicipin. Ini dikasih nama. Dihalalkan. Ini Pak Agus akan memberi testimoni buat kalian. Bunuh buat perempuan ini tadi. Ini yang hasil karya perempuan yang sudah ke kelas. Enak ya, bagus ya. Yes, yuk, Pak Agus bilang enak. Ini ada Yusril, Ramadan Cahyobion, ada Muhammad Firman Tamami, ada Wahyu Abel Kurniawan, ada Rizky Haludi, ada Ahmad Fawaid, dan Sugiono Gion. Diberi label. Semangat berkreasi ya. Seperti kata Bu Ani tadi, ini bisa jadi peluang bisnis pada masa depan. Di masa mendatang. Enggak ada tempe kuning ini. Yeah. Kan Kalipare belum ada orang jual tempe kuning ya? Belum ada. Siapa tahu kelak Abel ya jadi pengusaha tempe kuning. Tempe kuning langsung karena tempenya. Iya, Mel. Tangan sepatu. Iya, Bang, terus kapan Sugi ya di Bang Andi? Pakaian mulai kan di panganan. Ini terkenal emang. Emang terkenal doyan makan ya Abel ya. Habis duluan. Kenapa deh, kenapa deh? Habis dulu aja pun dijual. Kasih kesoki le, cara mau ngono. Ya, aduh. Bisa kok ya, aman ya. Proposalnya kalorinya dicantumkan berapa? Nanti kalau kebutuhan masing-masing siswa kalorinya berapa? Tanya ke Linda. Linda sudah ini. Proposalnya sudah ada. Jadi kebutuhan siswa itu tadi tempe ini berapa. Kalau misalnya kamu butuh kalorinya 1500, tempe ini menyediakan kalori berapa untuk kalian gitu. Jadi berhubungan dengan angka kebutuhan gizi gitu ya. Nanti tanya-tanya ke teman-teman yang sudah paham ke kelas 12 IPA 1 sudah ada Linda yang bisa diajak sharing untuk masalah kalori gitu. Terima kasih. Asik. Ya, kelihatan. Kenapa Firman? Penjelasannya sudah matang belum? Kan kayak pada matang itu. Ya, kayak dibacem itu ya. Kesannya kayak dibacem. Terus bumbunya kadarnya berapa? Anune takarane gak kira kan masih ada kan? Maksudnya di proposal ada disebutkan.
Punire sak piro, anu sak piro. Jangan sampai kok meru aku sak punire sak kilo. Lah yo. Tadi jamu. Orang yang mau mencoba itu tahu ada berapa apa berapa siung, berapa anu gitu untuk kebutuhan ini. Ini tempenya jumlahnya berapa? Ya kamu sebutkan. Misalnya satu apa ini? Satu papan gitu kan, satu papan tempe jadi berapa potong. Terus bumbunya sapiro. Kan biar kalau ditirukan orang lain itu bisa. Akhirnya kamu ini menyebarkan ilmu kan? Ya. Bisa dicantumkan di proposal. Di proposal, kalau yang bahan-bahan sama ukuran volume berapa ininya, berapa bumbunya di bahan. Di bahan. Misalnya kalau anak-anak bikin kue itu 100 gram gula, 100 gram tepung. Nah itu kan ukuran yang harus dicantumkan. Nah, kalian juga berapa siung kunyit atau berapa di bahan. Sekalian sama kalorinya berapa di bahan-bahan itu yang kalian tuliskan. Ini kedelai berapa kalori? Sudah tahu belum? Per 100 gramnya berapa kalori? Belum? Tanya apa yang apa? Kalorinya satu-satu. Maksudnya sendiri-sendiri kayak kedelai kalorinya segini. Tambah gitu. Maksudnya kedelai sama tambah lagi. Ini butuh apa selain kedelai? Ragi dulu, bikin tempe kan ragi, ada ragi. Ragi itu ada kalorinya. Nanti tanya ke Hurin tahu. Terus yang minyak, gorengnya ini, kalorinya berapa sendok? Misalnya kamu per liternya berapa, ini berapa mili yang digunakan, kalorinya berapa. Dikonversi nanti kita. Misalnya kalau 100 mili minyak, kalorinya sekian. Berarti kalau 1 sendok itu kira-kira berapa mili. Gitu. Nah itu dikonversikan sesuai dengan hitungannya tadi. Kalau nggak ngerti tanya ke Bu Ani, nggak masalah. Oke? Ya, yes, gitu. Tapi itu pengumpulannya kapan? Oh, cuma ini terakhir. Kalian ujian, ujian ketabrak ujian nggak sih berat di laporan. Mumpung sih gara ujian dan disusun, nggak salah, kok bisa tak pernah. Bisa tak kasih saran saran gitu ya. Oh, daripada ngomong-ngomong mari ujian, terus lali. Ya kan? Nggak jadi ilmu nantinya. Kalian nggak tahu perhitungannya, kalorinya berapa. Ya, itu ya. Jadi sebaiknya sebelum ujian mendang dihitung kasaran pakai tangan dulu di kertas, nanti tanyakan teman-temannya ini bener ah gitu. Kalau masih belum bener nanti diperbaiki. Minta saran teman-temannya sudah paham. Ya. Oke. Dah, itu aja. Terima kasih Bu Ani, terima kasih Anana. Ya, tonton ya nanti ya, direkomend ya. Subscribe yang belum subscribe. Ada yang enggak tahu Pak Jendolnya ini, Pak. Rakluen. Makasih Bion. Dah, mereka sudah kembali ke kelas. Saya sudahi video ini. Sementara di sana ada Pak Santo sedang naik-naik meja. Menempel-nempel perangkat ujian. Terima kasih banyak juga, ketemu lagi dalam waktu. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Bu Ani. Terima kasih.